15. Melaka bagi untuk saya kongsikan perkembangan semasa perjalanan proses pengundian di P135 Alor Gajah yang merupakan antara kerusi panas hot seat di negeri Melaka pada PRU15 ini. Dan pada pagi ini saya berada di Kolej Vokasional Datuk Seri Muhammad Zain yang merupakan salah satu daripada 41 pusat pengundian yang dibuka di parlimen ini. Dan keadaan cuaca ketika ini masih lagi hujan dan walaubagaimanapun para pengundi tetap bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan telah pun berada di sekitar kawasan tempat pengundian ini pada sejak pukul 7.30 pagi tadi. Dan menarik juga untuk saya kongsikan, kami berkesempatan untuk melihat proses membawa peti-peti undi di ke 41 pusat pengundian di sekitar Parlimen Alor Gajah pada awal pagi tadi. Dan kesemua peti undi tersebut yang sebelum ini dikumpulkan di Dewan Taman Sari UiTM Melaka Kampus Alor Gajah mula dibawa oleh ketua tempat mengundi ke pusat pengundian masing-masing pada pukul 6 pagi tadi. Dan proses ini dijalankan dengan kawalan ketat oleh pihak polis dengan kekuatan kira-kira 130 anggota polis yang turut mengiringi pergerakan peti-peti undi sehingga sampai ke semua 41 pusat pengundian di daerah di Alor Gajah ini. Walaupun keadaan cuaca hujan lebat pada pagi tadi di sekitar kawasan Alor Gajah, namun proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan untuk proses pengundian pula yang telah pun bermula pada pukul 8 pagi tadi, pada ketika ini masih lagi berjalan dengan baik dan lancar. Dan secara keseluruhannya seramai 93,311 pemilih berdaftar di P135 Alor Gajah layak mengundi pada PRU15 kali ini. Dan P135 Alor Gajah menyaksikan pertembungan empat penjuru di antara penyandangnya iaitu Datuk Seri Rizwan Yusof mewakili Perikatan Nasional, calon Barisan Nasional Syarif Sufian Hamdan, calon Pakatan Harapan Ali Zahari dan calon berjasa iaitu Datuk Muhammad Nazrik yang menggunakan logo pejuang. Dan pada PRU14 yang lalu, Datuk Seri Rizwan yang bertanding atas tiket Pakatan Harapan telah pun menang dengan majoriti 6,980 undi menewaskan calon Barisan Nasional dan PAS di kawasan ini. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab anda pada hari ini dan jangan lupa untuk membawa kad pengenalan anda di samping menyemak saluran dan tempat mengundi anda di laman web MySPR Semak. Saya kira setakat itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan dari Kolej Vokasional Datuk Seri Muhammad Zain Alor Gajah yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita kembali bersama Hafiz di Angkasa Beri. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih. Ketiga-tiga rakan kita daripada Parlimen Gombak menuju ke Sungai Buloh dan ke Alor Gajah. Kalau kita melihat kepada tiga kerusi ini, kita dapat melihat gabungan atau blok politik meletakkan satu strategi yang luar biasa. Mungkin pengasas politik juga pening untuk menganalisisnya. Dan saya pasti Syaril dan juga Syu ramai yang mengaku menjadi pengundi Sungai Buloh misalnya. Itu antara yang diperkatakan untuk PRU ke-15 kali ini. Bagaimana Syaril dan juga Syu pada perkara ini? Oh, iya ke?